Hal lain serba tertinggi di dunia yang jarang diketahui. Ternyata masih ada lagi serba tertinggi lainnya di dunia ini yang mungkin tidak banyak diketahui. Agak terdengar aneh, namun nyatanya memang benar-benar ada. Penasaran serba tertinggi apa saja itu? Berikut informasinya. Patung dewa tertinggi di dunia, Nepal. Negara Nepal merupakan sebuah negara kecil di Asia Selatan yang terletak di sepanjang lereng selatan pegunungan Himalaya. Sistem pegunungan tertinggi di dunia. Negara yang berada di antara India dan Tibet, wilayah Cina ini memiliki populasi penduduk lebih dari 28 juta jiwa, hanya 9% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun siapa sangka di negara kecil ini terdapat patung dewa tertinggi di dunia. Patung tersebut adalah patung dewa Siwa atau yang juga dikenal sebagai Kailasa Mahadev Statue. Dewa Siwa sendiri merupakan salah satu dewa yang mempunyai tugas sebagai pelebur untuk dikembalikan ke asalnya dalam agama Hindu. Patung setinggi 143 kaki atau sekitar 43,5 meter ini terletak di Sanga, sekitar 20 km dari ibu kota Nepal, Kathmandu. Butuh waktu sekitar 7 tahun bagi ratusan pekerja asal Nepal dan India untuk menyelesaikan patung yang terbuat dari unsur tembaga, seng, baja, dan semen itu. Sekarang patung Dewa Siwa paling tinggi dunia tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata di negara Nepal. Lintasan roller coaster tertinggi di dunia, Amerika Serikat. Pecinta adrenalin nampaknya harus mencoba wahana roller coaster yang berada di taman hiburan Cedar Point di Sandusky, Ohio, Amerika Serikat ini. Wahana yang baru dibuka pada Mei 2016 ini memiliki julukan Dive Coaster. Julukan tersebut dikarenakan roller coaster ini memiliki tinggi 67,9 meter, kecepatan 75 mil per jam, dan panjang 1040 meter. Dengan profilnya tersebut, membuat Dive Coaster sebagai roller coaster tertinggi, tercepat, dan terpanjang di dunia. Tidak hanya itu, untuk lebih memacu adrenalin, dibuat juga tikungan-tikungan yang sangat tajam yang dapat membuat Anda berteriak histeris. Bagaimana berniat mencobanya? Lift tertinggi di dunia, Cina. Bagi sebagian orang, naik lift merupakan sesuatu yang menakutkan, apalagi orang tersebut memiliki fobia. Terlebih jika menaiki lift tertinggi di dunia yang berada di Zhangjiajie Forest Park, area hijau Wulingyuan, Cina. Dijamin orang-orang tersebut kakinya akan langsung gemetar melihat lift dengan ketinggian mencapai 326 meter atau sekitar 1070 kaki. Lift yang dibangun di sebuah tebing ini mampu mengangkut 50 orang sekaligus. Dengan ketinggian yang sangat fantastis tersebut, lift yang dikenal dengan julukan 100 Dragon Sky Lift ini pantas menyandang rekor dunia sebagai lift tertinggi di dunia. Pasangan suami istri tertinggi di dunia, Inggris. Memiliki tinggi lebih dari 13 kaki atau sekitar 4,5 meter, membuat pasangan suami istri bernama Wilco dan Keisha Van Cleef Bolton menjadi pasangan suami istri tertinggi di dunia. Pada awal pernikahannya, berbagai masalah kerap muncul yang disebabkan tinggi badan mereka. Seperti ukuran pintu standar yang sering membuat kepala keduanya terbentur, serta tempat tidur yang tidak nyaman karena ukuran kaki mereka yang sangat panjang. Namun positifnya, menurut Wilco, memiliki tinggi badan di atas rata-rata membuat pekerjaannya sebagai penjaga keamanan menjadi lebih mudah. Pohon tropis tertinggi di dunia, Malaysia. Pada Agustus 2015, Matthias Nunes, seorang penjelajah hutan asal Amerika Serikat, melakukan penjelajahan di hutan Malaysia.
penjelajahan tersebut bertujuan untuk mencari pohon tropis tertinggi di dunia. Penjelajahan panjang tersebut tidaklah mudah. Nunes harus melintasi hutan bambu, naik gunung serta berjalan di medan yang berbahaya. Namun setelah hampir 3 jam, perjalanan tersebut pun membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan dua jenis pohon Soraya genus. Yang satu memiliki tinggi 90,6 meter atau 297 kaki, sementara yang lainnya memiliki ketinggian 85,9 meter atau 293 kaki. Pohon tropis yang ditemukan Nunes tersebut langsung mengalahkan rekor pohon tropis tertinggi yang ditemukan warga Amerika Serikat pada tahun 2007 dengan tinggi lebih dari 88 meter. Belum diketahui mengapa pohon tropis tersebut bisa memiliki ketinggian lebih dari 90 meter atau setingkat dengan gedung berlantai 30. Luar biasa bukan? Filing kabinet tertinggi di dunia, Inggris. Filing kabinet atau lemari arsip yang terletak di Burlington, Inggris ini memang aneh dan unik. Lemari besi yang dibangun pada tahun 2002 oleh seniman lokal bernama Brent Alvarez ini memiliki 38 laci yang masing-masing berisi dokumen saat bekerja di proyek dari sang pembuat dan diatur sedemikian rupa berdasarkan tahun dokumennya. Alvarez mengklaim jika filing kabinet miliknya merupakan filing kabinet tertinggi di dunia yang pernah ada. Jerapah tertinggi di dunia, Inggris. Jika Anda bertanya hewan yang paling tinggi di dunia, mungkin sebagian Anda akan menjawab jerapah. Seperti yang kita tahu, jika hewan jerapah memiliki leher yang sangat panjang melebihi hewan lainnya. Namun apa jadinya jika jerapah memiliki panjang leher yang di atas rata-rata jerapah lainnya? Tentunya tingginya akan semakin bertambah. Seperti seekor jerapah yang bernama Zulu di kota binatang Foli di Saundersfoot dan Tenby, Pembrokeshire, Inggris ini. Jika rata-rata jerapah memiliki tinggi 15 kaki atau sekitar 4,5 meter, sedangkan Zulu memiliki tinggi mencapai 19 kaki atau sekitar 5,8 meter. Hal tersebut membuat jerapah yang berusia 18 tahun ini sebagai jerapah tertinggi di dunia. Gereja dengan menara tertinggi di dunia, Jerman. Ulmünster tercatat dalam buku Guinness World Records sebagai gereja dengan menara paling tinggi di dunia. Ulmünster merupakan sebuah gereja Protestan yang terletak di Ulm, Jerman. Rumah ibadah ini mulai dibangun sejak era Gotik dan pengerjaannya belum rampung sampai abad ke-19. Empat struktur bangunan tertinggi dibangun sebelum abad ke-20 dengan ketinggian menara gerejanya mencapai 161,5 meter dan terdiri atas 768 anak tangga. Dari ketinggian 143 meter, terdapat panorama kota Ulm di Baden-Württemberg, New Ulm, Bavaria. Dan jika cuaca cukup cerah, pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan Alpen. Kurcaci tertinggi di dunia, Austria. Jika berbicara tentang kurcaci, mungkin Anda langsung berimajinasi tentang orang yang memiliki tubuh pendek dan kecil sampai dewasa. Namun aneh tapi nyata, hal tersebut tidak berlaku bagi pria bernama Adam Reiner. Walaupun cuma sedikit informasi yang menjelaskan kehidupannya, sosok ini dianggap memiliki catatan sejarah dalam dunia medis. Pada usia 21 tahun, pria yang lahir pada tahun 1899 di Austria ini hanya memiliki tinggi badan 3 kaki atau 1,18 meter saja. Memiliki fisik yang kecil membuat Reiner dipanggil sebagai kurcaci. Namun selang beberapa tahun, Reiner mengalami percepatan pertumbuhan yang mengejutkan. Pada usianya yang ke-32 tahun, ia memiliki tinggi 7 kaki 2 inci atau sekitar 2,18 meter.
Kejadian tersebut disebabkan oleh tumor di otak kecilnya yang membuat tinggi badannya melejit. Cepatnya pertumbuhan yang ia alami ditambah serangan tumor ganas membuat kondisi tubuhnya semakin lemah dan memburuk. Hal tersebut menyebabkan Rainer hanya bisa menghabiskan waktunya di tempat tidur sampai kematian menjemputnya pada usia 51 tahun. Pada saat menghembuskan nafas terakhirnya, tinggi badan Rainer 2 kali lipat tinggi badannya saat berusia 21 tahun, yaitu 7 kaki 8 inci atau sekitar 2,34 meter. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.